Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat. Ngobat kali ini gue ada janjian sama salah satu fighter yang bisa dibilang hilang. Padahal dia menjadi salah satu kandidat kuat di kelas welter untuk memegang sabuk sebelum Windri Pati 5. Katanya orangnya udah ready. Mari kita undang orang. Gila, udah lama nih orang hilang. Ntar ya, setting-setting dulu. Setting-setting dulu. Halo, Andika Mamesa. Cek-cek, tes-tes-tes. Cek, hadir. Wih, aman. Aman, Mas. Aman. Yoi. Gimana, sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, ya. Wih, gila. Camp baru nih kayaknya. Iya, camp baru. Gimana Mas Rifki? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat juga Bung Em. Gila udah lama banget nih. Kemana aja Em? Kemana? Iya, ngurus gym. Ngurus gym sih sekarang. ngurus gym. Gila lo. Tiba-tiba hilang tanpa jejak. Habis pertandingan terakhir. Gak hilang sih. Cuman gak ada. Emang gak kabar-kabaran aja kali sama tim One Pride. Oh gitu ya. Lebih ke nggak kabar, iya, lebih nggak kabar-kabaran kali, lebih ke sana sih. Juga belum belum ada kabar-kabaran juga sih, belum dari tim Monpret juga belum pada ngabarin juga, guanya juga kagak ngabarin, jadi gitu kali. Oh jadi saling tunggu kabar nih ya? Ah bisa jadi sih, kalau saya lebih lagi fokus ngurusin gym sih, gitu. Jadi kayak ya udah apa yang terjadi di luar ya terjadilah begitu. Asik. Sekarang udah jadi stand up comedian sekarang ya? Kagak lah stand up comedian orang gue aja. Gue nggak bisa gue sih mana bisa ngelucu gue. Tapi kemarin pas perpisahan skinny Indonesia lucu loh. Mayan ya saya kalau di atas ring percaya diri lah. Kalau mungkin kalau iya berhubung apa kontennya di atas ring tuh jadi percaya diri saya kayak pas naik ring mungkin udah kayak wah oh, ini mah ya rumah rasanya gitu. Oh mantap. Ngomong-ngomong rumah ini baku belah nih dari kapan sih Em sebenarnya niat bikinnya tuh? Ya wah niat tuh nih cerita lucu aja sih sebenarnya. Jadi baku belah tuh nama baku belah tuh gue temuin dari pergaulan gue waktu itu gue sering main sama Theo. Terus habis itu sama ada namanya Damar, ada Rico gitu. Jadi kita sering tinju terus mabok kayak gitu. Jadi kerjanya kita cuma latihan, sparring, mabok kayak begitu dulu. Terus habis itu kita janjian kayak, kapan nih baku belah lagi kayak gue sering ngomong kayak gitu. Terus gue mikir, apa kita buat aja ini namanya baku belah. Jadi awalnya tuh gengnya isinya gue, Theo, ada Damar, Rico gitu. Kita mau buat brand namanya baku belah. Terus ya karena mulai Theo punya keluarga, semua punya gua kuliah, kesibukan masing-masing ya udah akhirnya enggak ini. Akhirnya enggak jalan. Nah, terus habis itu gua ambil nama baku belah jadi gym. Jadi Sasana Tinju. Lucu berarti ya filosofi namanya. Iya, histori namanya menarik lah. Ini maksudnya Damar punya Aep Saepudin. Iya, yeah, pelatihnya Damar itu dia kan mabok mulu kan preman. Iya, itu jadi kayak gitu. Jadi kerja. Berarti udah lama baru buka baru-baru ini tahun ini. Kenapa masalahnya? Kendalanya? Baru buka sih Mak. Kalau buka sebelumnya udah pernah buka di Jalan Veteran. Cuman ini apa? Bukan bangkrut, nggak kena COVID lah, kena COVID. Jadi gue setiap kali mau grand opening nih. Setiap kali mau grand opening, waktu itu Maret awal grand opening, COVID, langsung COVID tutup kan. Terus gue pindah ke sini udah pas buka, udah semuanya. Ini kan gue baru buka 3 minggu ya, tiba-tiba PSBB. Kayak gitu. Berarti belum rezeki, baru rezekinya sekarang-sekarang ya? Iya, rezeki sih mas, selalu ada kali ya dikasih Tuhan, tapi belum ini aja, belum meledak aja. Belum meledak ya? Tapi ini punya sendiri atau ada temen juga ya? Partner. Sama ini, kerjasama. Tadi M udah nyinggung-nyinggung Theodorus Ginting. M sendiri
kecewa nggak sih ngelihat pertandingan terakhir? Ya, gue sebagai temen, ya iya ikut sedih lah. Ikut sedih, kayak maksudnya, ah gue juga bingung mau ngomentarinnya gimana. Kayak maksudnya gue ikut sedih lah intinya. Tapi menurut Theo, menurut M, pertandingan Theo itu udah, itu menghibur, atau emang itu sisinya Theo itu sebenarnya seperti itu sih, ketika di atas oktagon atau ring itu? Enggak, itu sih mah kayak, itu bukan Theo yang gue kenal sih. Coba lu perhatiin, mas perhatiin kayak dari pertandingan-pertandingan Theo sebelumnya, gak ada yang dia menganggap pertandingan itu se-enjoy itu, se-menghibur itu gitu. Kayak maksudnya, dia lebih ke pure entertainer gitu. Harusnya kan dia punya misi untuk mengalahkan lawannya, bukan sekedar mengentertain doang, maksudnya kayak gitulah. Gitu. Jadi mungkin ya memang bukan malamnya Theo aja sih waktu itu, kayak begitu aja sih, sesimpel itulah. Sesimpel itu ya. Tapi misalnya M sendiri udah langsung kasih semangat lagi ke Theo setelah pertandingan atau gimana? Langsung lah, maksudnya gue kontak banyak sama istrinya juga, sama training-training partnernya juga banyak kontak. Kalau Theo kan kebetulan kan lagi kena musibah COVID tuh kan, jadi ya gue juga mau nyamperin, waktu itu udah mau nyamperin rame-rame gitu, tapi ini COVID, jadi gimana kalau gue nyamperin kan cari penyakit. Tapi emang kemarin tuh kalau yang gue lihat nih em, kayaknya Theo ingin menunjukkan sesuatu ke seseorang gitu, kalau dia tuh masih ada gitu, bener gak sih? Kalau gimana ya, secara mindset kalau dia mau menunjukkan ya sesuatu ya dia harusnya menang, maksudnya fokusnya lebih ke menang gitu. Kalau kemarin lebih ke mengentertain sih. Dia kadang gimana ya, olahraga ini tuh agak aneh gitu loh. Kita harus enjoy, ketika mulai kita enjoy sama olahraga ini, tapi kita nggak bisa terlalu enjoy karena ini adalah pekerjaan gitu. Jadi kayak agak gimana ya, ketika kita terlalu kemakan enjoy-nya kita nih, berbahaya juga kayak gitu. Kayak gitulah. Kemarin Theo gue ngerasanya dia terlalu enjoy sama fight-nya. Seharusnya dia udah bisa selesain, gak diselesain, kayak begitulah. Ya, ya it is what it is lah. Itu yang terjadi malam itu, ya memang ya bukan malamnya Theo malam itu. Banyak yang setelah kekalahan Theo, banyak yang berharap akan balik lagi. Karena M kan salah satu peringkat tertinggi di One Pride. Gimana M sendiri? Ya, saya sih nunggu panggilan aja. Kasih tahu aja kapan sih masih pasti ini. Persiapan sih enggak. Sampai saya tuh gimana ya? Buat sabuk buat saya kayak bukan segalanya gitu, tapi saya enjoy banget di industri ini gitu. Kayak olahraga tuh udah kayak bisa dibilang saya enggak, lebih baik nggak punya temen, nggak usah makan, nggak usah bergaul, tapi tetap ngelakuin ini kayak begitu. Jadi kayak kalau emang ada kesempatannya ya udah gitu, kalau dipanggil ya udah, ayo kayak gitu sih. Sebenarnya simple aja banyak sih. banyak isu-isu beredar M yang nggak mau tanding lagi, itu benar atau enggak sih sebenarnya? Enggak lah, gue mau tanding kok. Ini perjelas aja kalau ada isu, gue gak pernah dengar ada isu-isu ya, kayak mungkin kurang dengerin ya, kayak gue kerjanya kebanyakan latihan sama main-main aja gitu, kayak cuman kalau isu gak pernah denger sih, kayak maksudnya intinya kalau emang gue dikasih kesempatan tanding, perebutan sabuk, kasih tahu aja tanggalnya, pasti gue udah persiapan kok, maksudnya kalau dari sekarang udah persiapan sih mas, persiapan terus. Jadi persiapan nggak pernah berhenti, biarpun belum ada pertandingan gitu ya, M ya? Iya, persiapan. Nah, M sendiri ngelihat peta kekuatan di welter sekarang gimana dengan ada juara baru ya? Seru sih, kayak maksudnya welter ya. Saya kayaknya nggak bisa dilawan lagi kalau seandainya pertandingan selanjutnya harusnya saya lawan Winry. Kayak siapa lagi, kayak saya dari mana? Mikir kayak siapa ya yang mau lawan Winry, kayak siapa lagi, kayak siapa coba sebut nama yang
Theo rematch mungkin, tapi kalau saya rasa seharusnya dikasih satu slot lagi gitulah, kayak kesempatan buat siapa gitu. Kalau menurut saya, tapi kan nanti, aduh, saya nggak berani komentar-komentar, males nanti banyak masalah nih. Hidup udah enak-enak banyak masalah gara-gara komentar doang. Serah aja dah, siapa dah? Gitu ya, pokoknya kalau misalnya M dipanggil siap, kalau mau diseling satu orang dulu terus baru M terus siap juga gitu. Siap juga, tapi kan gimana ya, namanya orang kan hidup, hidup kan maksudnya jujur sebagai pro fighter tuh nggak dapat gaji sebagai seorang profesional, jadi nggak bisa dibilang fighter tuh sebagai pekerjaan profesional ya. Padahal tapi kita harus bekerja profesional gitu. Jadi kayak kadang ada momen di mana hidup tuh kita emang harus kerja buat nyambung hidup kayak begitu deh. Kayak maksudnya kalau emang momennya pas sih saya selalu siap ya, maksudnya kayak gitu, dan saya selalu siap sih memang. Itulah intinya. Berarti secara nggak langsung di tempat M sekarang tanding One Pride belum seprofesional itu. Wah, ini pertanyaan memancing sekali nih. Enggak kan nanya. Nanti kan saya yang bermasalah. Gitu ya? Enggak, bukan. Profesional itu kalau kita jabarin ya, profesional itu kan artinya profesi ya. Profesi itu kan kalau di Indonesia aja tuh kan bisa dibilang ada UMR lah. UMR singkatannya apa Mas? Coba bisa dielaborasi UMR. Upah minimum kan. Nah, kalau kita seandainya ya berarti kalau bisa dibilang profesi harus gajinya minimal upah minimum kan. Ya kayak gitu. Ya logis aja, logikanya kan kira-kira begitulah. Ya, tapi kan nggak bisa dibicarakan gaji One Pride. Eh, bukan gaji di sini, bayaran One Pride. Di sini kan tak enak lah nanti. Nanti saya diomelin lagi. Saya tuh nggak apa-apa diomelin deh. Cuman males aja kayak, apaan sih kayak gitu orang lagi. Enak-enak hidup kayak ada yang, apa sih aneh aja kayak orang. Saya kan juga, apa ya. Saya juga bingung sampai kenapa kayak pada nggak suka, pada gimana sih, juga bingung sih. Nggak suka dalam hal, dalam segi omongan, Em, atau? Iya, kayak, iya, katanya gitu kan, yang kayak sampai gue diomelin di TV nasional, kayak gitu, ya ini sih mah ya udah lewat juga sih, kayak maksudnya udah berlalu, cuman kan, ya gimana, kayak, kagak kelar-kelar juga, kayak gitulah, ya bingung lah gue, makanya gue mending, gue selalu bilang kayak, ya, kalau emang gue, Tuhan mau kasih sabuk, ya gue pasti dapet, kalau enggak, ya udah gue juga lagi fokus, bisnis sekarang lagi fokus bangun gym, terus lagi banyak masalah-masalah lain lah gitu. Yang penting gue tetap latihan, tetap enjoy hidup lah, kayak gitulah. Nah, pokoknya lagi mau cari cewek juga sih, cari cewek udah belum, iya yeah. Belum ini, belum apa, udah mau, gue udah lumayan juga sih umurnya, biar biar bisa nikah gitu kan, tanya. Ah, masih muda bukan yang 32? Iya, yeah, 32. Iya sih, masih santai sih. Cuman ya, gimana lah. Masih tuntutan orang tua kayaknya. Ayo dong nikah, kasih cucu gitu. Nah, ya, nyokap gue sih pengennya begitu, tapi ya begitulah. Belum bisa gue janjikan. Banyak yang bilang, lu tuh terlalu ceplos-ceplos dan jujur kalau ngomong. Dan makanya lu kena banyak masalah, bener gak sih? Bisa jadi sih mungkin ya, kalau itu sih gue ngerasanya iya kayak begitu ya, kayak makanya kan gue bilang, ya kalau di kepala gue udah cukup lah fighter buat gue ngerasanya agak ditindas di Indonesia gitu loh, kayak maksudnya kita tuh cuman sapi perah gitu lah, gue ngerasanya fighter di Indonesia gitu, kayak kita bergerak sedikit, kita ngomong sedikit, udah di kata-katain, pokoknya apapun salahnya menurut saya fighter, fighter salah, fighter salah, fighter kurang ini, kalah dihina, menang masih dihina juga. Kayak gitu, jadi kayak susah banget kerja jadi fighter di Indonesia. Kayak maksud gue kayak gak bayaran ya, ya gimana lah, gitulah pokoknya dah susah. Saya kayak mau ngeluh juga aneh ya, bingung lah. Gitu sih. Gue gak mancing loh, ya cuma nanya doang ya. Kagak, santai. Mancing juga gak apa-apa sih. Kayak maksudnya kalau seandainya ini kejawab juga kejawab aja lah. Tapi beneran kan, biarpun yang lu bilang belum se-UMR dan belum se-profesional, seandainya lu dipanggil, lu akan tetap main.
Main, main, main karena passion sih menurut gue. Karena gue suka. Karena gue suka, bukan karena profesi. Tapi sedangkan sacrifice, level of sacrifice tuh, maksudnya level pengorbanannya tuh terlalu tinggi untuk yang bayarannya nggak sebanding dengan pembayarannya menurut gue, kayak begitu. Jadi balik lagi tuh alasannya cuma ke passion sih, passion kayak gue suka aja gitu, suka. Tapi apakah passion lo itu bisa menghidupi lo nanti, Em? Menghidupi, menurut gue kalau gue bahagia, gue hidup sih. Gitu. Nah, maksudnya, rezeki mah ada. Mana kayak, maksudnya, gue di industri ini kan udah nyaris 15 tahun ya. Ada aja lah, kayak gak tahu dari mana terus ada gitu. Kayak gitu. Berarti lo akan tetap di dunia ini, di industri ini, dan akan ngembangin lagi. Mungkin membentuk Andika Manusia yang lain, yang baru. Membentuk orang-orang yang lain lah. Maksudnya orang-orang yang mungkin kalau memang mau, kadang arah hidup mau ngarahin gue misalnya mesti jadi pelatih, jadi manajer, atau jadi apa, gue gak menutup kemungkinan kesana. Tapi yang gue pastiin, gue pengen tetap di industri ini, kayak gitu. Karena gue cinta banget sama industri ini, gitu. Itu kan seperti yang dilakuin Theo ya, kalau nggak salah. Dia udah mau bikin manajemen ya, kalau nggak salah. Apakah M akan ikut ke Theo atau bikin sendiri nanti? Udah ada omongan. Nah, itu apa, gue kagak lah manajemen Theo. Mak, gue berteman aja sama Theo, bersahabat aja lah. Kalau masuk manajemennya kagak. Kagak, gue belum. Maksudnya, belum ngobrol juga orang. Gue sering ngobrol, tapi gue baru dengar nih si Theo mau bikin manajemen. Dulu pernah soalnya, dulu banget. Terus gimana? Ya dia kan sempat bilang pengen ya nyari-nyari bibit-bibit baru lah, pengen kayak ke luar kota Jakarta nyari, terus digabungin di Lions kalau nggak salah ya gitu. Terus dia pengen bentuk fighter. Em sendiri udah tahu itu? Ya kalau gue sih ngelihat itu, gue melihat, lebih ke melihat ya. Jadi kayak misalnya Theo, apa Theo kan sering nampung orang-orang di rumahnya, terus dijadiin fighter sama dia, dijadiin training partner, emang kayak gitu Theo dari dulu. Gitu. Tapi kalau maksudnya dia mau, maksudnya menjadi sebuah company yang legit, yang benar-benar company yang mau ngebuat pembibitan fighter gitu-gitunya, belum sih. Maksudnya bisnis plannya belum ada ke sana. Kalau gue ya, maksudnya kita belum ngobrol ke sana gitu. Tapi bukan berarti dengan kalimat M yang tadi itu M akan pensiun dalam waktu dekat sebagai fighter kan? Enggak sih, saya enggak ada niatan pensiun sih. Gak pernah ada niatan pensiun. Kebetulan kan liganya kan di Indonesia kan cuma TV One. Gak ada liga lain gitu. Jadi kalau saya nunggu panggilannya dari liga satu-satunya inilah. Berarti seorang Andika Mamesa masih ingin bertarung dan bertanding lawan pemegang sabuk ya? Masih lah, masih lah. Kasih tahu aja tanggalnya. Asik. Nih, Em kan... iya, habis kan gimana dong? Manado, Manado. Nah, Manado. Sementara ini kan akhir-akhir ini orang Sulut ini lagi berjaya di One Piece. Em sendiri ngelihatnya gimana? Dari mulai Paul, Billy, Brian Lawita, seru. Dan sekarang terakhir Windri. Kalau kayak begitu sih saya lebih ke pengamat aja sih, lebih kayak wah seru ya, kayak gitu aja sih. Kalau tanggapan itu aja. Dari dulu sih, dulu kan juga orang geng Medan pada berjaya juga sih, cuman wah seru ya, gitu aja. Habis gimana? Gila emang dia jujur banget jawabannya, cuma gitu doang, gak seru aja gitu. Iya, ya habis gimana? Kayak masa harus apa ya? Wah saya pengen terkenal juga di Manado apa gimana? Ah, saya gak kepikiran sana. Gak ada. Maksudnya promotor-promotor dari Manado belum ada yang mau membiayain seorang Andika Mamesa atau gimana gitu? Enggak sih, belum tahu. Dulu kayaknya ada tapi lupa sih saya. Itu sih saya hidup banyak lupanya sih. Kayaknya ini kali ya, kebanyakan terbentur kepala kena benturan sih, jadi banyak lupanya juga. Gitu. Em ini dulu kan seorang petinju ya? Apa masih sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Gue pernah ngobrol sama Theo, Em. Katanya dulu pernah tanding sama Angga. Em bonyok bener? Hancur dulu, parah. Itu mah underground fight anjing, itu maksudnya masih
masih underground dulu jatuhnya si lawan Angga ya. Lawan Angga mah hancur, tapi itu yang paling gue inget pertarungannya, paling berkesan buat gue. Berkesannya karena hancur atau kenapa? Iya, salah satunya hancur, hancur banget. Waktu itu gue belum pernah belajar tinju sama sekali. Dulu gue masih anak BJJ. Gitu, kayak dulu underground fight yang nonton juga cuman berapa orang gitu. Seru banget sih itu. Gue inget banget tuh momennya. Maksudnya dari situ gue justru yang memicu gue bahwa wah, gue harus latihan stand up. Gue juga harus perdalam MMA-nya. Kayak maksudnya makin suka gue sama MMA pas gue kalah sama Angga itu waktu itu. Dulu emang Angga salah satu yang jago ya? Bisa dibilang berangkatnya bareng kan. Angga sama gue tuh ini, satu angkatan lah. Satu angkatan. Itu dulu udah UMR belum ya? Itu lebih ke ini sih, lebih ke ucapan terima kasih sih waktu itu. Iya, lebih ke, iya, bonyok-bonyok sama terima kasih gitu, oleh-olehnya. Sama nasi box waktu itu dapet sih. Lebih ke sana sih dulu. Gila lu, sekuat ini di industri ini udah lama ya, Emma? Nggak kepikiran untuk... Iya, udah lama. Industri ini tuh, makanya kayak gue ngerasa, gimana ya, kayak kenapa sih belum ada yang bisa beli rumah gitu dari industri ini, atau enggak? Kita bisa beli mobil mewah, nanti berantemnya nanti aja gitu, musuhannya nanti aja gitu, pas kita udah bisa dapat uang banyak, pas kita udah bisa apa keluar-keluar negeri, udah bisa beli mobil mewah atau nggak beli rumah, baru deh ntar pada berantem-berantem semuanya gitu. Sekarang nih, industrinya masih kecil gitu, kayak mau makannya masih ngukur-ngukur, mau ini, mau beli suplemennya masih susah gitu, itu ngapain berantem satu sama lain, maksud gue gitu. Masih susah industri ini, kayak kayak sadar nyet kayak gitu gue pengennya. Tapi menurut lo sendiri akan berkembang atau emang stuck di sini aja industri ini? Gue percaya akan berkembang sih. Kalau itu gue percaya banget. Kalau itu gue sangat percaya bahwa suatu saat itu industri ini akan berkembang. Ya begitu. Karena kalau menurut gue industri ini ada satu mata rantai yang terputus gitulah. Kayak ada era kejayaan Indonesia di combat sport tuh kayak professional combat sport ya, kayak pas eranya Chris John dan kawan-kawan, Rahman Kili-Kili, kayak begitu. Mereka, Indonesia waktu itu semua televisi menayangkan tinju waktu itu. RCTI, Indosiar, semuanya TVRI, semua menayangkan tinju gitu. Tapi ada momen di mana kita terputus, mata rantai itu terputus dari era mungkin tahun 2000-an sampai 2010-2015 tuh kayak kita sempat terputus gitu loh, kayak begitu. Nah ini sekarang kita lagi bangun ulang industrinya, kayak begitu. Nah gue yakin suatu saat pasti berkembang, karena industri paling basic lah, maksudnya combat sport gitu. Combat, sepak bola aja bisa berkembang, masa combat sport nggak bisa gitu, maksud gue. Kayak, gue misalnya mantan pacar gue gitu ya, mantan pacar gue nanya, offside tuh apa sih, kayak gitu. Kan gue harus jelasin ya, offside tuh jadi ada back nih ya, di depan terus ada ini kena oper terus nggak boleh lah, intinya gitu. Kayak susah banget jelasin nih, kalau fight tuh kayak lu nggak perlu tanya gitu, kayak lu udah tinggal satu lawan satu terus gue cabut nyawa lu, ya udah bunuh-bunuhan terus kita udah menikmati violence-nya gitu, menikmati enjoy-nya orang pukul-pukulan, segampang itu. Kok bisa nggak maju industrinya, kan aneh maksud gue. Kayak di dunia tuh ada tiga yang gue bilang selalu, ada tiga olahraga yang mencapai billion US dollar itu kan. Michael Jordan dari basket, terus Tiger Woods dari golf, yang terakhir tinju, Floyd Mayweather kan. Nah itu kan maksud gue, berarti ini adalah bisnis billion US dollar lah, maksudnya bisnis ini, kayak begitu. Terus kok bisa nggak maju kan, itu pertanyaannya. Menurut lu apa yang kurang? Tadi kan ada mata rantai yang terputus. Menurut lu sebagai pelaku dan pengamat, apa sih yang kurang di Indonesia untuk mencapai kesempatan? Regenerasi sih. Regenerasi itu paling parah di Indonesia, regenerasi. Ada satu generasi yang memang benar-benar kita terputus dari industri ini, kayak gitulah. Gak ada regenerasi di industri ini. Sedikit, kompetitornya sedikit, pelakunya sedikit, semua sedikit di sini. Kayak begitu sih. Ada, selain One Pride, mungkin ada One Champion. Kena M, udah pernah berhubungan dengan mereka atau gimana?
Pernah, pas pertama kali One Champion main di Indonesia tuh sekitar 5 tahun lalu lah. Saya juga udah dikontak kok. Udah dikontak. Dikontak. Banyak yang, cuman emang belum momennya aja sih. Waktu itu saya masih kuliah juga. Lagi fokus latihan emang. Cuman, emang dapetnya jodohnya kemarin sama One Pride. Terus selama ini yang dalam waktu dekat ini kan em bilang tadi lagi ngurusin gym aja tuh sama masalah-masalah yang lain. Sebenarnya ada target pendek nggak sih atau target panjang, jangka panjang dari seorang Andika Mamesa? Target saya sih gym ini jadi komunitas ya maksudnya gitu. Kayak maksudnya saya pengen ngembangin komunitas tinju gitulah kayak di Indonesia sih. Itu doang sih yang paling pendek ya. Yang paling pendek sekaligus panjang sih menurut saya untuk mengembangkan komunitas tinju di Indonesia soalnya nggak mudah sih. Apalagi khususnya di Jakarta Selatan gitu. Kayak maksudnya bagaimana membawa tinju ini masuk ke market orang anak-anak Jakarta Selatan itu nggak gampang menurut saya. Anak-anak Jakarta Selatan kan lebih ke arah pergaulan, nampang, mejeng, kayak begitulah. Kayak lifestyle gitu kan. Jadi bagaimana kita menggabungkan kultur lifestyle anak-anak Jakarta Selatan dengan kultur tinju gitu istilahnya kayak gitu. Kenapa harus tinju em difokuskan di situ? Karena secara history, secara budaya negara kita adalah negara tinju kalau menurut saya. Boleh semua orang bilang Indonesia jago bulu tangkisnya, Indonesia jago sepak, Indonesia sepak bola emang nggak pernah jago anjing, nggak bakal jago dan nggak akan pernah jago. Kalau Indonesia nih ya dibandingkan nih prestasi dari petinju Indonesia dibandingkan sama prestasi pesepak bola Indonesia, jangan dibandingkan dah kalau menurut saya. Indonesia tuh juara Asia aja nggak mampu sepak bolanya. Sedangkan juara Asia tinju di Indonesia tuh kayak kacang goreng, kayak banyak banget. Apa juara-juara Asia, kalau mau saya kumpulin mah besok juga berkumpul semua ini juara-juara Asia di Indonesia. Juara tinju ya. Dan kita punya juara dunia banyak, ada 4 gitu. Maksudnya Indonesia jangankan juara dunia ini masuk piala dunianya nggak akan mungkin, nggak akan pernah terjadi deh. Jadi lupakan sepak bola deh, mending nonton tinju. Sampai tertarik kan. Udah lah, sepak bola buat apa. Naturalisasi segala. Kita tuh, tinju tuh yang penting nggak usah dihalangin aja deh, kasih kita buat latihan, nggak usah disupport. Indonesia nggak usah support. Nggak usah support petinju Indonesia, nggak usah. Cuman jangan halangin kita untuk berlatih sasana bener, kayak maksudnya diperlakukan bener aja lah petinju, yakin gue negara ini maju sama negara sama olahraga tinju. Mantap. Tapi em lu ngomong-ngomong tadi bola, suka bola emang ya? Gue tuh olahraga on and off sih, kayak maksudnya gue tuh cuman fokus ke combat sport. Bola ngikutin, lebih ke ngikutin doang, ngikutin tapi nggak gitulah. Gak punya tim favorit atau negara favorit itu? Liverpool sih, dari 2005. Wih, mantap. Dari 2005 tapi ya? 2005 baru. Baru pas itu, apa tuh namanya, Liga Champion yang pas. Dulu gue Milanisti kan. Terus gue nonton, wah, anjing. Tiba-tiba Liverpool, harusnya udah menang kan Milan waktu itu gue inget. Tiba-tiba. Liverpool menang. Itu yang buat lo jadi berubah jadi Liverpool? Iya, kalau gue tuh selalu nonton, gue nonton sepak bola, nonton olahraga ya, selalu ngeliatnya dari sisi entertainment. Kalau gue ya, gue dari kecil tuh sukanya gitu. Jadi gue menganggap olahraga tuh sebagai entertainment, bukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling, apa tuh namanya, siapa yang paling skillful, siapa itu, enggak, tapi yang paling entertain buat gue. Siapa yang paling menarik untuk ditonton buat gue. Kayak, entertain kan asalnya dari drama, dari... Maksudnya, ya drama sih, lebih ke drama ya. Nah itu kan pas Liverpool lawan Milan kan dramatic moment banget kan. Kayak, anjing dramatis banget ini, kayak begitulah. Kayak gitu. Karena kayak, buat saya kayak di Indonesia misalnya kayak Chris John gitu ya. Chris John tuh bisa dibilang, Bang Chris tuh atlet terbaik Indonesia selama Indonesia pernah berdiri nih. Menurut saya dia atlet putra terbaik nomor satu Indonesia ya, kalau dari segi olahraga ya. Cuman, buat apa prestasi-prestasi yang dimiliki Chris John itu tapi yang nonton sedikit kan, buat apa? Maksudnya kayak gitu. Mungkin kelemahannya Bang Chris tuh ya kurang entertain, misalnya kayak begitu.
Ya begitu. Prestasi sih mah nggak usah ditanya lagi dia sih. Kayak Indonesia berhutang budi sama dia kalau menurut saya. Benar. Mantep gila. Nggak nyangka seorang Andi Kamulmesa banyak kalimat-kalimat motivasi yang muncul. Tai kucing. Jaga lah. Gue ngomong-ngomong doang kan. Biar menceplos-ceplos tapi emang lucu emang Dedi. Santai-santai. Slow-slow. Slow. Mungkin lu ada harapan yang belum tercapai mungkin, Em? Apa? Selain nikah punya cewek. Iya, apa? Gue lagi menikmati banget sih perjalanannya. Lagi menikmati banget. Sekarang lagi ngurus gym tuh. Gue gak bisa minta yang lebih lagi sih dari Tuhan. Kayak maksudnya, apa ya? Kayak gue lagi menikmati banget prosesnya. Maksudnya gitu. Sekarang sih lagi enjoy banget. Jadi kayak, kalau ada drama-drama gitu, ya udahlah kayak gitu, sans. Kalau mau drama juga, gue ikut happy tetep kok. Kalau maksudnya kalau mau drama ya gue happy-happy aja. Mantap. Lumayan lah menjual kan drama-drama itu. Lumayan. Nama-namain followers anjing. Gila lu gak nyangka, udah centang biru, gokil juga em. Iya, yeah. Gue juga dari kemarin kan, jadi kan gue banyak latihan sama anak-anak One Champion kan, Adrian Mateis, anak-anak Papua-Papua gitu lah. Terus dia kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, lagi minum-minum, terus si itu pada bilang, ah, Bang M nih apa, kayak punya apa, terus kayak, tapi belum centang biru, kayak gitu lah, kayak dibahas-bahas tentang centang biru. Gue bilang, apa hebatnya nih centang biru? Gue bilang kayak, di mana letak kerennya tuh di mana juga? Gue mikirnya kan gitu. Terus gue tanya, ya udah gimana dah caranya biar bisa centang biru gimana dah? Terus gue dikasih tahu kan mesti isi-isi ini, isi ini. Terus besoknya gue kan libur kan satu hari rest day gitu. Terus gue coba cek masukin data-data terus cuman 6 jam langsung ada apa notifikasi your account has been verified kayak gitulah. Kayak apa hebatnya juga sih. Kayak apa apakah menaikkan status sosial apakah bagaimana kan gitu kan. Tapi kayaknya ada gunanya juga sih. Tapi yang udah-udah centang biru tuh biasanya follower banyak, duit masuk banyak juga, Em. Nah, itu ntar gue pelajari dulu deh. Gue harus lebih mengetahui lagi nih efek-efek samping dari centang biru nih. Apakah bebas dari corona apa gimana. Teo masih kena corona, Teo. Centang biru yang corona deh. Positif malah deh. Tapi lu percaya gak sih, Em, corona? Percayalah. Saya, teman-teman gue juga banyak yang udah almarhum jadi gara-gara corona. Tapi ada beberapa teman fighter yang gue tanyain gak percaya loh, Em. Maksudnya gak separah itu, udah lah biasa aja. Tes bergaul sama orang-orang corona aja kalau gitu. Coba tinggal bareng sama orang corona biar coba tes aja. Nggak, gue masih ketemu waktu itu sama fighter yang minum es teh, satu gelas plastik berdua. Itu lebih ke arah gak punya duit sih daripada gak percaya corona kayaknya. Iyalah. Aduh. Iyalah. Lagi santai ya sekarang ya? Santai lah. Santai sih. Lagi enjoy. Kayaknya enak nih kalau main ke Baku Belah ada PS. Iya. Main dong. Iya. Puji Tuhan lagi ada nih. Oh. Daerah mana sih yang boleh? Main-main di sini. Pangpol. Panglima Polim. Jakarta Selatan. Patokannya? Apotek Jaya, Panglima Polim. Dia tuh di, ya lumayan jalan besar sih, lumayan jalan besar. Dharma Wangsa Square. Dekat Dharma Wangsa Square. Pokoknya pinggir jalan lah ya, orang-orang tahu tuh ya. Masuk ke perumahan sih. Masuk ke perumahan, tapi ya begitulah. Member udah banyak. Ini ada Adi Parianto nih. Mana? Adi Parianto. Di. Bentar. Cuman ngampang. Nampang doang. Tuh kan, Adi Parianto. Dia centang biru. Centang biru. Podcastnya mantap. Gara-gara nyenggol tete dulu kan. Langsung centang biru. Viral dia, raja viral. Thank you. Thank you, Mas Rifki. Semoga sukses. Asli, thank you. Sama-sama. Mas Rifki juga sukses semuanya. Semuanya sukses nyari pacarnya. Segera nikah. Yoi. Amin. Jangan lupa tanding. Banyak yang ngarepin lu. Jangan lupa bilangin yang bisa berpengaruh, gue bisa gue tanding ya, kasih tauin lah. Siapa kayak itu. Oke.
Siap. Iya. Yeah. Siap, yeah, M. siap. Thank you. Sukses, Thank you, selamat Bos. malam. Yoi, sukses juga malam.